Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya, Bang Bulin. Teman-teman, hari ini saya lagi berada di kawasan Cermai Gresik ya ini teman-teman. Tadi kirim bibit satu mesin tetas teman-teman. Nah, seperti ini bibit dari saya ya. Tetesan tadi malam. Alhamdulillah hari ini saya datang jadi untuk ternaknya belum dipanen ya, mau dipanen nanti malam ini teman-teman. Alhamdulillah di umur 36 sudah tembus keratan 16 teman-teman, bibit saya jumbuan ya. Nah, ini hasil panennya ya. Alhamdulillah teman-teman. Nah, ini umur 36 teman-teman. Kelihatan ya, masih kepalanya masih kuning ya. Untuk bulu sayap sudah mulai tumbuh ya, bagus sekali teman-teman. Ini tadi timbang sudah dites timbang ya, untuk egolan ya, untuk egolan itu untuk unggulan ini sudah tembus di 2 kilo teman-teman, 2 kilo 2,1 dan yang paling kecil tadi 1,4 ya. Nah, ini kemungkinan nanti panen sore di berat 1617 lah. Nah, umur 36 ini teman-teman. Alhamdulillah bagus banget. Nah, ini di kandang ini alhamdulillah sudah cocok, sudah langgan dengan saya, kirim 3 kali ini teman-teman. Nah, alhamdulillah ya, ini untuk posturnya. Nah, ini beliau menggunakan pakan standar sih, yang bisa dicari di tempat ya, di tempatnya beliau ya, menggunakan dedek halus. Nah, seperti ini teman-teman, dedek halus juga menggunakan KGP. Nah, tidak muluk-muluk ya untuk pakannya seperti ini teman-teman. Nah, menggunakan pakan kering dan kalau malam ditambah air sedikit, tadi kata beliau seperti itu teman-teman. Nah, ini ada sedikit tambahan pur ya. Pur ini kata beliau konsentrat KGP-nya habis, jadi pur saat bronding itu masih ada dipakai tadi sih, tadi untuk pakannya ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Pakannya pun tidak aneh-aneh ya, tapi kondisi barang, kondisi ternaknya pun jadi seperti ini teman-teman. Alhamdulillah mantap sekali. Mantap sekali teman-teman. Untuk kandang memang untuk ventilasi udara sudah cukup. Nah, ini umur 36. Ini kalau kita ratakan di umur 40 bisalah tembus 18 lah mungkin ya, dengan pakan standaran ya. Nah, ini jadi mungkin ada teman-teman yang ingin mencoba bibit dari saya, silakan hubungi saya lah, nanti bisa saya agendakan ya. Jadi tetap saya kirim bibit dari saya, dari tetesan san indukan saya sendiri teman-teman. Jadi untuk kondisinya seperti ini, untuk postur tubuh tadi saat berangkat saya videokan ya. Nah, seperti ini teman-teman, DOD jumbuan spek 17 ya, bisa langsung WA saja. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.